Maaf, kedatanganku kemari bukan untuk mencari masalah. Berapa, Kak? 5.000 aja. Kasih ya. Walaupun sering bertengkar dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Rina tetap setia terhadap suaminya. Kenapa mukamu sedih gitu, Nak? Biasa, Kak, bertengkar sama suami. Kamu ini kerjaannya sama suami bertengkar terus. Gak ada habisnya. Ini dia sebagai suami kurang bertanggung jawab, Kak. Kalau dikritik, marah-marah. Dan aku dipukulin. Sering curhat. Ya saling menyalahkan lah gitu, ada katanya salah suaminya, ntar suaminya datang katanya salah istrinya, tapi saya itu nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah, itu kan nggak tahu. Lagi sedang tidak ada di rumah. Ada yang bisa saya sampaikan? Nggak perlu, nanti aja tunggu dia pulang. Permisi. Mbak ini siapa ya? Aku adiknya, Mbak. Mari, Mbak. Silakan masuk. Dia bilang itu perempuan itu suamiku lagi di luar kan. Dia datang ke rumahku, dia bilang adeknya. Bilang gak mungkin adiknya, aku kenal semua adik-adiknya, aku bilang gitu kan. Tapi ya benar katanya adiknya, katanya lama-lama ketahuan bahwa dia itu pacar suamiku. Maaf, kedatanganku kemari bukan untuk mencari masalah dan merusak rumah tangga Mbak. Iya, gak apa-apa, saya mengerti perilaku suami saya. Mbak gak marah? Saya gak marah. Suami saya memang sering pergi beberapa bulan, mengaku mencari kerja, tapi saya sudah menaruh curiga. Saya jadi tidak enak, Mbak. Jujur, saya dan suami Mbak sudah pacaran cukup lama. Enggak, Mbak. Cuma suami Mbak ngambil cincin saya untuk dijual. Katanya untuk biaya perkawinan kita. Oh, jadi kamu kesini cuma mau minta cincin itu diganti? Iya, Mbak. Ya sudah, kamu pulang aja dulu. Nanti kalau suami saya pulang, saya tanyain ya. Ayah! Kamu tega ya selingkuh? Kamu itu apa sih? Suami baru pulang malah nuduh. Emang kalau aku selingkuh kenapa? Kamu gak suka? Ada perempuan kesini namanya Santi. Dia ngaku pacar kamu. Santi? Dia itu memang pacar aku. Aku mau menikah sama dia. Gak ada masalah kamu mau nikah sama siapa aja. Masalahnya dia kesini mau menagih cincin yang kamu ambil. Kamu itu ya, urusin urusan orang terus. Kamu gak usah ikut campur. Ngerti kamu? Selain semakin kasar, perselingkuhan Juki juga tak pernah berhenti. Kamu mau kan nikah sama aku? Mau sih, Kak. Tapi kan kakak tahu aku sudah punya suami. Wulan, cinta itu tidak dibatasi tali pernikahan. Asal kamu mau, pasti ada jalan. Kita kawin lari gitu? Kenapa enggak? Kamu mau kan? Hai Juki, udah lama enggak kelihatan kemana aja? Enggak kemana-mana, Kak. Kak, tau enggak? Aku mau nikah lagi. Rina dicerai? Mana mau dia dicerai? Aku juga pusing. Dia gak mau dicerai, ya sudah. Aku ngadu saja. Coba tebak.
Ya, orang kampung kita juga. Di sini kan janda banyak, yang pasti bukan ponakanku kan? Ya bukan lah kak. Ya tunggu aja, sebentar lagi juga orangnya datang. Hai sayang. Hai, nah, itu orangnya datang. Nah kak, ini orangnya. Kami mau menikah. Hah? Bukannya kamu udah punya suami? Papa, gak usah kamu pikirin. Mungkin kamu salah lihat. Iya Bu, tapi aku gak mungkin salah lihat. Udah ya, gak usah dibahas lagi. Biar nanti ibu yang tanya ayah, ya? Iya Bu. Mungkin maksud kedatanganku kesini, Mbak sudah tahu. Iya, aku tahu. Aku minta izin untuk menikah dengan suamimu, Mbak.